Oke, halo guys, balik lagi bareng gue. Pada video kali ini gue akan melanjutkan lagi One Night Live chapter ketiga. Oke, sebelumnya kita alangkah baiknya kita tutup dulu ya warnanya supaya tidak kemalingan ya, atau nanti ada bomen itu nanti bakal menyerang kita. Sebaiknya kita mencegah hal itu terjadi. Oke. Sekarang kita bakal lanjutkan questnya. Kita akan bertemu dengan Lasses di sebelah toko supernatural ya. Oke. Kita akan bertemu dengan Lasses di sini. Oke. Di sebelah toko supernatural. Bentar lagi. Oke, apa ini? Hello the general right. What plotting of the future? Oke. Wah. Very important, let's dig deeper. Oke. Baik. Sekarang kita akan pergi. Sabar, kita ambil. Gue lupa pergi kemana. Sabar guys. Oh iya, nah, kita akan persimpangan kota baru, lalu kita akan ketemu dengan ini guys ternyata. Sorry. Gue membutuhkan waktu untuk mencarinya. Oke. I've sent Hoser to say, but he's nowhere to be seen. Wah, menarik ya. Oke. Menarik. Kita harus mencari siapa sekarang? Apakah kita akan mencari Hoser? Kita tidak tahu ya. Oke, kita dapat lagi lumayan ya. Oke, kita coba pergi ke sumur mungkin. Mungkin ada sesuatu di sumur, guys. Oke. Kita coba lihat aja ya. Siapa tahu ada seseorang atau sesuatu. Wow, itu apa tuh? Apa ini? Wow, kill three people. Oke, ini ada apa nih? Oke. Suara-suara. Apaan, guys? Kayaknya ada hubungannya dengan patungnya sih tadi. Oh, ini apa nih? Apa ini? Ini ngomong apa, guys? Oh, menjadi misteri ya. Masih menjadi misteri ini apa ya? Gua enggak tahu ini apaan. Tapi kayaknya kita ada free console. Lumayan, kita dapat free console. Tapi nanti aja ya kita taruhnya, kita fokus ke quest dulu, oke? Oke, sekarang kita ini habis sih kita. Bentar guys, gue agak lupa dikit cuy. Kemana ya? Pasti misinya itu bakalan ada di kuburan sih guys. Atau maksudnya bukan di kuburan, maksudnya di apa tuh namanya, persimpangan kota. Nah itu dia, atau simpangan kota itu. Kayak gue juga penasaran ini apa guys. Oh, what is this? Good devil. Aku penasaran banget guys, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Itu sangat saya penasaran sekali. Sekarang kita akan coba hari ini. Oke, malah ngomongnya aneh. Oke, yaudah sekarang kita akan lanjut ke quest lah ya seperti biasa. Nah ini guys, ternyata questnya itu lawan Ming lagi. Mion. Nah ini wali kota kita ya, kalau nggak salah ya. Iya benar. Oke guys. Oh iya guys, sorry banget kalau ngomongan gue lagi apa belebet gitu. Tapi ngomong gak jelas ya. Gue juga udah berapa sih gue? Malam sih gue record kayak gini. Tapi gak apa-apa, gue record aja. Aja kita melihat ke sekitar area sekitar kita, tapi nggak ada apa-apa lah di sini ya. Di kuburan di sini fungsinya hanya untuk apa ini? Oh, kita ada di persimpangan ya. Kita ketemu guys, tiba-tiba kita ketemu ya. When happened, what were they killed? Sama siapa ini?
Oh, ultimate gold. Apa nih ultimate gold dan weapon? Oh, sandal guys, ternyata sandal dibilang ultimate golden weapon. Waduh. Oke, okay, hello friend. Oke. Okay. Ya ampun, dia ternyata ketinggalan satu lagi guys, kurang satu. Itu aja kita bawa. Ya udah, kita udah kasih dia sandal ya. Dia bilangnya the ultimate golden weapon ya, sandal. Ya emang ultimate ya. Ini yang pakai buat lempar itu guys, ternyata sandal deh. Oke, gugit. Ya ampun, dia minta dua loh. Gold button itu harganya 400 loh satu guys. Entah kenapa harganya mahal banget, tapi harganya satu. Harganya tuh 400 satu. Ayo udah, dua berarti 800 guys, 800 gold harganya. Aduh, gila banget. Ya udah, kita kada kasih dua gold button ke button apa sih bahasa Inggris, pentungan. Bahasa Inggrisnya button itu pentungan guys ya. Oke, okay. Oh, how are you? I receive a report. Oke, okay. Kita dapat sesuatu kah tadi. Oh, kita dapat gold tengkorak ini guys. Oh ya guys, by the way, gue mau ngasih tahu. Nah di sini tuh kalian bisa dapetin gold every 5 minutes ya. Caranya tuh mudah banget guys. Kalian tuh bisa dapetin tengkorak, gold tengkorak di sini. Lalu nanti kalian kasih ke sini guys. Keperluannya berapa nanti akan munculkan tiga ini. Awalnya kalian belum dapat dan kalian bisa dapat setelah kalian memberikan gold tengkorak itu. Oke? Itu salah satu cara grindingnya guys. Kalau mau AFK ya. Oke. Tapi tetap aja sih iklan masih jauh lebih banyak ya. Jadi gue tetap menyerang ke iklan. Oke, ini apa ini? Tempat baru guys. What is this? I haven't go here before though. Kita belum, gue belum pernah kesini guys. Ini apa ya? Menarik banget sepertinya tempatnya. Udahlah, kita mending fokus ke quest aja lah ya. Gue pengen fokus cepet tamatin ini game, part udah banyak banget. Udah habis-habis guys. Tapi udah sampai chapter 4 sih. Chapter 4 itu udah paling terakhir ya katanya Bang Andi. Jadi ya udah langsung aja kita gaskan sampai kita tamatin. Habis itu entah gue mau lanjutin game apa. Mungkin yang kemungkinan besar ya gue bakal lanjutin game bakso ya. Dan masih perkiraan juga ya. Oke, okay. Nanti juga gue bakal main game horror lain sama Endless Nightmare juga gue belum selesai guys. Itu aduh, itu juga game lama ya. Oke, okay. Sekarang kita langsung guys, kita ambil auto edition ini. Oke, okay. Habis itu kita taruh ke wanet kita guys. Main guys, harusnya pas update kita langsung ambil aja ya. Sayang juga ya dapat gratis tapi kita nggak ambil aja. Mungkin setiap update itu kita mending langsung ambil ke Bang Andi ya. Siapa tahu dikasih reward gitu ya. Oke. Okay. Juga guys. Apakah kalian mau gue lanjutin lagi buat Bakso Simulator guys? Terakhir gue masih part 1 ya. Gue belum mainin lagi Bakso Simulator setelah itu. Belum gue grand juga. Jadi ya, maklumin aja guys ya, kalau masih noob juga. Dan juga gue pengen lanjutin itu sih guys. Gue pengen bermain game Call of Duty Mobile juga ya. Itu sama game-game yang rank-rank itu nanti mungkin Dead by Daylight juga gue lanjutin. Oke, okay. Cuman itu bakal nanti aja. Kita bakal selesain dulu game utang game kita, seperti nanti masih ada Hospital Endless Nightmare gitu kan. Endless Nightmare 3, lalu mungkin ada Endless Nightmare 4 juga. Jadi bakal gue tunggu sampai rilis ya. Karena Endless Nightmare itu seru, lumayan seru guys ya. Oke. Okay. Jadi ya gue bakal menamatkan dulu ini. Jadi kalian liatin aja nih guys videonya kalau kalian mau cari tahu ya tempat quest-questnya di mana ini. Ini perjalanan gue juga dan oh ini apa nih?
Apa ini? Hello, my name is... Apa ini? Loh? Oh, ini Sera, guys. Serohnya Sera. Kok langsung menghilang, guys? Di Sera cantik juga ya. Oke. Okay. Wah, dia... Where? Wah. Kejadian aneh, guys. Sera menampakkan dirinya ya. Dia menunjukkan dirinya. Tapi sebenarnya Sera itu udah mati kan, guys ya. Udah mati. Cuman rohnya tuh menampakkan, menunjukkan dirinya gitu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Sera sampai dia mau menunjukkan dirinya begitu ya? Ya udah. Oke, guys, thank you buat semuanya yang udah nonton. I'll see you guys in the next part, oke? Okay? Bye bye.